tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan, terutama memakai masker. Bupati Balangan, Abdul Hadi tanda tangani prasasti pembangunan jalan di Desa Gunung Manau, Kecamatan Batumandi, karya bakti TNI tahun anggaran 2021 Kodim 1001 HSU Balangan, bersama pemerintah daerah Kabupaten Balangan membangun desa menata kota, Selasa 11 Januari 2022. Penandatanganan prasasti disaksikan oleh Dandim 1001 HSU Balangan, Letkol Infantri Aldin Hadi, dan Kapolres Balangan AKBP Zainal Arifin, beserta warga desa Gunung Manau. Kegiatan perbaikan jalan ini melibatkan kerjasama TNI, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan warga yang secara gotong royong membangun jalan. Dalam sambutannya Bupati Balangan, Abdul Hadi berharap adanya jalan layak tersebut dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat dalam bidang pertanian, utamanya mendukung akses warga ke kebun karet. Selanjutnya, Dandim 1001 HSU Balangan, Letkol Infantri Aldin Hadi juga berpesan kepada warga agar selalu merawat jalan yang kini sudah lebih layak tersebut, mengingat apabila ditinggalkan rumput pun tumbuh dan membuat jalan lekas rusak. Terlebih lanjutnya, Pemkab Balangan juga berencana untuk meneruskan perbaikan jalan, di mana kawasan tersebut juga berpotensi sebagai objek wisata. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan, untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.